Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Sadek dari channel alat barbershop. Dan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah alat barbershop berupa pisau cukur atau razor cut isi ulang silet. Jadi ini adalah pisau cukur atau razor cut yang diisi ulang silet, bukan yang batangan, yang metal atau besi batangan. Nah, ini mereknya adalah Fayuan. Fayuan ini produk dari China dan dikemas dalam plastik seperti ini, depan putih transparan, belakang biru. Nah, ini barang seperti ini, terbuat dari ini plastik berwarna krem, dua sisi, di tengahnya bolong karena untuk meletakkan kepala pisaunya. Dan bodinya ini terbuat dari stainless atau besi ya? Besi sih, besi biasa di chrome seperti ini. Dan di dalamnya terdapat tempat untuk meletakkan siletnya, jadi seperti ini, di slide atau didorong seperti ini. Nah, di sini nanti akan dimasukkan silet yang sudah dipatahkan dua, lalu dimasukkan salah satunya ke dalam ini sampai di antara ini, kemudian didorong masuk, dan pisaunya, siletnya akan muncul di sini, mata pisaunya kurang lebih sekitar 2 mm. Ini seperti ini nanti. Nah, setelah masuk baru bisa digunakan untuk mencukur, mengerok. Ngerok. Seperti ini. Dan ini alat yang biasa digunakan di pangkas rambut maupun barbershop. Kalau kita lihat panjangnya barang ini adalah dimensinya 16 cm, kalau lebarnya kurang lebih 2,5 cm, ketebalannya 1 cm. Tapi kalau kita picking dalam kardus tambah lagi kurang lebih sekitar 0,5 cm lagi masing-masing isinya, dan beratnya masih 50 gram. Dan kalau kita kirim melalui ekspedisi atau kargo, itu akan dikenakan dengan tarif 1 kg. Oke, kita masukkan seperti ini tempatnya, dan ini dia. Nah, bagi Anda yang ingin membeli alat ini, silahkan menghubungi nomor WA yang terdapat di pojok kanan atas video ini atau nomor WA yang terdapat di dalam deskripsi video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik like, comment, share, and subscribe video ini supaya saya bisa membuat video yang lebih banyak lagi tentang peralatan barbershop yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih.